Nas, kulam, Nas. Kalian tidak saksikan Asri ancang-ancang dilakukan. Asri 1, 2, 3, mampu diantisipasi tampaknya oleh penjaga gawang PSSA Wahyu Gagal Putra Raja Jepang. Mampu diantisipasi tampaknya oleh penjaga gawang PSSA Wahyu Gagal Putra Raja Jepang. Gagal melakukan sebuah penyelesaian dengan sempurna. Berikut ini dia penendang yang pertama dari tim BSSA. Nomor 37, kelahiran Pendatang Daya, Kota Jawa Timur, Iskandar Abu. Masuk, kita lihat sukses Iskandar Abu. Kita lihat saat ini akan masuk, kita lihat sukses Iskandar Abu. Kita saat ini angka sementara 1-0 tim dari Korea PSSA. Berikut ini dia penendang yang kedua dari tim Putra Raja Jepang, nomor punggung 15, John Pikar. Kalian lihat saksikan apakah mampu menyamakan kedudukan. Saat ini mereka tertinggal 0-1 lewat drama adu penalti. Akankah Wahyu mampu menjaga kembali? Ancang-ancang berbicara one by one. Aduh, kita lihat. Kita saksikan Dovida mampu menghitung penjaga gawang Wahyu. Angka saat ini berubah. Kita saksikan Dovida mampu menghitung penjaga gawang Wahyu. Angka saat ini berubah menjadi imbang 1-1. Berikut ini dia penendang yang kedua dari tim PSSA. Ini dia penggawa kelahiran Kung Kipo, Kecamatan Juli, Dirtawi. Banyak juga tempat sepeda di PSSB. Ancang-ancang one by one dengan Mawar Dianto. Dirtawi Mawar Dianto mampu melakukan sebuah antisipasi dengan sempurna, menggagalkan sebuah tendangan penalti yang dilakukan oleh Dirtawi. Dardianto mampu melakukan sebuah antisipasi dengan sempurna, menggagalkan sebuah tendangan penalti yang dilakukan oleh Dirtawi. Kita lihat sampai saat ini angka masih timpang 1-1. Berikut ini dia penendang yang ketiga dari tim Putra Raja Jepang, nomor 25, Agus Pitoy. Berhubungi Agus Gagadan. Kita lihat angkatnya mampu mengecoh penjaga gawang Wahyu. One by one tolak pinggang dilakukan oleh Agus Pitoy. Masuk sukses. Kita lihat Agus Pitoy Putra Raja Jepang Gagadan. Bagian ini kita lihat sukses melakukan sebuah penalti dengan sukses. Kita lihat Agus Pitoy Putra Raja Jepang Gagadan. Bagian ini kita lihat sukses melakukan sebuah penalti dengan sempurna. Berikut ini dia kita persilakan penendang yang ketiga dari tim PSSA. Kalian saat ini PSSA tertinggal 2-1. Akankah mampu menyamakan kedudukan? Dendi. Kita lihat tidak saksikan Dendi. Masih kita lihat. Lakukan sebuah penyelesaian akhir dengan sempurna. Angka kembali imbang menjadi 2-2. Berikut kita persilakan penendang yang rancang penendang. Lakukan sebuah penyelesaian akhir dengan sempurna. Angka kembali imbang menjadi 2-2. Berikut kita persilakan penendang yang keempat dari tim Putra Raja Jepang, nomor 16, Ulul Azmi.
Dan yang kita saksikan Ulul Azmi kita lihat mampu sebuah penyelesaian akhir yang begitu sempurna dilakukan oleh Ulul Azmi. Berikut kita persilakan penendang mampu sebuah penyelesaian akhir yang begitu sempurna dilakukan oleh Ulul Azmi. Berikut kita persilakan penendang dari tim BSSA. Saat ini angka sementara 3-2 ke bulan Putra Raja Gempar. Akankah Usain Ali mampu menyamakan kedudukan penendang yang keempat dari tim BSSA Sapu Hajat Kecamatan Gini, Usain Ali? Ajar-ajar dilakukan one by one dengan Mawardi Yanto. Kalian tidak saksikan Usaini Ali masuk sukses. Kita lihat tidak saksikan angka kembali 5 menjadi 3-1 sukses. Kita lihat tidak saksikan angka kembali 5 menjadi 3-3. Ini dia penendang yang terakhir dari tim Putra Raja Gempar nomor 7 Tarjul Rija. Akankah mampu mengucuk dijepot segala kebijakan oleh Wahyu? Ajak-ajak kawan tindakan nafas dalam dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah dilakukan. Kita lihat tidak saksikan sukses tadi. Kita lihat tidak saksikan sukses tadi. Berikut kami persilakan penendang yang kelima dari tim CSSA. Kita lihat nomor punggung 10 Paura. Akankah saat ini dia mampu mengetuk penjaga gawang Mawardi? Kita lihatkan ini angka sementara 5-4 tertinggal mereka. Paura, kita lihat sukses melakukan sebuah penyelesaian akhir dengan sempurna agar kembali imbang. Kita lihat sukses melakukan sebuah penyelesaian akhir dengan sempurna agar kembali imbang menjadi 4-4. Penang tambahan penendang 1-1 orang. Penambahan penendang masing-masing 1 orang dari 2 tim. Ya, ayo. Itu lagi. Turun. Ya, ini dia penendang yang terkenal dari tim Putra Raja Gempar, Arif Munandar. Masuk, kita lihat sukses Arif Munandar. Berikut kita persilakan penendang yang terkenal. Dan masuk, kita lihat sukses Arif Munandar. Berikut kita persilakan penendang yang keenam dari tim CSSA Mursala nomor 72. Kita lihat kira saksinya angka sementara saat ini 5-4 keunggulan sementara tim dari Putra Raja Gempar. Akankah Mursala mampu menyamakan kedudukan? Mursala kembali kita lihat masuk Mursala. Angka kembali imbang menjadi 5-5. Kembali kita lihat masuk Mursala. Angka kembali imbang menjadi 5-5. Kembali
penambahan penendang. Bersiap-siap untuk pemain. Karena sementara saat ini angka masih imbang. Lima sama. Ya. Luka nanti. Tidak pula. Ya, kita lihat ini dia. Kapten tim. Putra Raja Kempatan Gagai. Wah, Yudi. Angkut kembali kita dia. Wah, Yudi. Sukses lakukan penyelesaian dengan sempurna. Angkat kembali kita dia. Wahyudi. Sukses lakukan penyelesaian dengan sempurna. Berikut ini dia penendang yang ketujuh dari tim BSSA. Akanda Rizky Biru mampu menyamakan kedudukan. Satu mereka tertiga 6-5 Rizky Biru. Kita lihat Manu sukses kembali. Ya, kembali dua menjadi melakukan penambahan penendang. Kita lihat Manu sukses kembali. Ya, kembali dua menjadi melakukan penambahan penendang. Angka saat ini menjadi imbang 6-6 lewat drama adu penalti. Ini dia penendang tambahan yang ke-8 dari tim Putra Raja Jepang nomor punggung 3. Kalian yang saksikan muncir ancang-ancang dilakukan muncir. Kita lihat dia saksikan mundur. Kita lihat dia saksikan sukses mundur. Kami persilakan penendang yang ke-8 dari tim BSSA. Kita lihat dia saksikan sukses mundur. Kami persilakan penendang yang ke-8 dari tim BSSA. Angka sementara 1-7-6 berlaku daripada Putra Raja Jepang. Akan terjadi Alpi penendang yang terakhir dari BSSA mampu menyamakan kedudukan apabila masuk sama Yohana masuk masuk. Selamat datang kepada tim Putra Raja Cepat Langkah. Seperti itu.